Komentar Shin Tae-yong buat Egy Maulana Fikri besar kepala usai ditahan imbang 0-0 oleh Vietnam. Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF 2020. Di laga yang berlangsung dramatis di mana banyak pemain timnas yang tumbang, Shin Tae-yong secara mengejutkan menyebut Indonesia kurang maksimal di lini serang karena kekurangan satu pemain yakni Egy Maulana Fikri. Semua tim di sini dalam gelembung yang mempengaruhi mentalitas pemain kami dan itu adalah sesuatu yang mungkin menghentikan kami dari bermain sepak bola yang menyenangkan. Tetapi tim menjadi lebih baik di banyak area. Sayangnya, Egy belum ada di sini dan itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa performa menyerang kami tidak sebaik yang saya inginkan. Tetapi mudah-mudahan dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Malaysia. Shin juga memberikan beberapa petunjuk samar bahwa semuanya tidak sebaik yang diinginkannya. Namun masalah itu akan disimpan untuk dievaluasi lebih detail esok hari jelang menghadapi Malaysia. Kami bersiap dengan tenang, namun ada beberapa hal tak terduga yang harus kami tangani. Tetapi selain itu kami siap. Saya tidak akan membahas masalah itu sekarang. Saya akan menyimpannya untuk pasca pertandingan besok dan saya akan membahasnya secara detail. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.